Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue Riza Polmo. Oke, kali ini gue akan bermain game Hyde ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam game, kita akan cek dulu tanggal berapa, event apa, dan apa-apapun itu kita cek ya. Yaitu kita akan menaklukkan, bukan takluk sih, ini udah kelar gitu loh. Itu dengan musim pancing global. Tujuan acara globalnya dikit lagi ya, kita mendapatkan 10 diamond karena di event sebelumnya kita nggak dapat diamond teman-teman. Jadi kita usahakan ini harus nyampe ya. Kenapa? Karena di sini banyak ikan langka teman-teman. Oke, langsung saja. Gue pengen ngomplitin tapi nggak ada ikan barunya teman-teman. Oke, let's go, let's go. Dari kemarin gue nggak dapat ikan baru. Tuh, gue udah menyiapkan kolam. Jadi gue mix dengan pelaju ya teman-teman. Pelajunya yaitu, kalau untuk ini gue enggak dulu ya, karena untuk tujuan kiluannya sudah tercapai gitu. Mungkin gue akan menaikkan berat ikan ya menggunakan pelaju ini teman-teman. Memancing memberikan 25% ikan dengan bobot yang lebih berat selama 6 jam ke depan teman-teman. Jadi 25% ya, seumpama 10 kilo, jadi kita bisa dapat 12 kilo. Wow, 12 kilo ya lumayan teman-teman. Oke, langsung saja. Ternyata saya cuma punya satu. Mau nggak mau kita pakai ya teman-teman. Daripada nganggur, aktifkan. Boom. Nah di sini kita bisa mix dengan ini ya, karena kita membeli tiket pertanian, jadi bisa dua. Kalau bisa dua gimana bang? Ya nggak gimana-gimana cuy. Langsung saja. Gue pengen kan ini ada beberapa ya yang belum terjamah gitu teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ikan yang belum saya temukan teman-teman. Yang lain sudah ya. Dan langsung saja tadi 24 menjadi kurangi 1 cuy. Jadi 23 ya. Oke. Kita yang belum punya itu Golden Throats, yaitu di voucher emas. Aduh, aku lupa teman-teman. Mapnya lupa lagi ya, sebentar ya. Oke, teman-teman, kita langsung gaskan aja ya. Di kolam nomor 3 seperti biasa. Di bawah air terjun dan memakai voucher emas. Kita langsung gaskan, cuy. Lingkarannya kecil. Wow. Kemarin kita sudah nyoba, ternyata tidak dapat. Apakah ini akan dapat? Kita udah pasrah, cuy. Yang penting pesanan apa? Target globalnya tercapai, cuy. Gila, max man, gila. Tapi kita sudah punya, tidak masalah. Next, 25 Brock Trout. Kurangi 1 ya, ini 23, jadi ini 25. Yaitu Brock Trout, dia memakai voucher hijau dan biru. Di nomor 8 mana teman-teman? 8 di sini ya. Oke, pakai voucher biru atau hijau. Kita pakai hijau dulu. Lingkarannya seperti biasa kecil ya, teman-teman. Kita gaskan. Ini besar cuy. Gua curiga sih kalau kita coba besar apakah dapat gitu ya. Enggak dapat cuy. Hijau atau biru ya? Oh, berarti yang hijau cuy. Jadi kita coba yang hijau dengan lingkaran kecil ya. Nah, ini kecil ya. Apakah bisa? Nggak tahu ya. Kita fokus teman-teman. Wait. Gue kurang enak. Oke, kita lemaskan cuy. Santuy. Jadi ini nggak tahu ya, gue untuk menangkapnya itu ngawur cuy, feeling aja ya, mau ke kanan kiri. Nah kalau nggak dapat ya udah. Baru kali ini lolos cuy, biasanya tidak lolos. Nah ini kecil lagi ya.
boom, kita sudah punya teman-teman ikan root 4 kilo ya. Guys, tidak seru cuy. Next, kita ke 26 yaitu grass crab hijau dan ungu di nomor 2. Nomor 2 di sini cuy. Hijau dan ungu. Mungkin pakai ungu ya. Grass crab. Ini karang kecil itu sedang ya. Masa hoki-hokian cuy? Nggak jelas ya. Ungu dan biru. Hijau dan ungu. Nggak jelas cuy. Kita coba pakai voucher hijau. Kita coba-coba saja cuy. Masa kurang oke apa kurang gimana teman-teman? Fokus. Kita fokus ya. Kita fokus. Ini suara musiknya kedengeran gak ya? Kampret. Ada tetangga cuy. Tetangga nyetel musik. Jadi kedengeran kecil ya kayaknya. Semoga tidak copyright, bodo amat ya. Tujuan tercapai tapi kita nggak dapat grass crab. Dan tidak dapat apa-apa. Kalau baru itu ada tulisannya new teman-teman. Ternyata ini enggak ya. Kita next ke... Ya masa nggak dapet cuy, satu aja gitu loh. Biar koleksi gue komplit, setidaknya gue nyicil gitu teman-teman. Karena ini event memancing itu jarang-jarang. Ntar kita 38 Blix 38 di ini 38 37 berarti di sini 39 cuy. Ini ada baru cuy. Oh baru cuy. Wow. Tuh ini yang klip-klip ya, ternyata baru cuy. Tuh kita bisa mendapatkan yang baru ya, karena memakai tadi apa yang paling berat ya, jadi nambah berat tuh. Kita dapat yang paling berat cuy. Wow. Oh seperti itu teman-teman. Jadi yang klip-klip kedut-kedut itu, nah ini gender ternyata ada ya. Nanti kita klaim hadiahnya cuy. Kalau nggak kemarin nih hari ini gitu. Nah ini yang 39 kan dikurangi 1 yaitu 38. Yaitu ini ikan apa teman-teman? Yaitu black bullheads. Jadi memakai voucher hijau dan emas di 9 sama 14 cuy. Karena kemarin kita di 9 kita... Ini ada 2, ada 9 sama 14. Oke kita ke 9 dulu. 9 di situ. Di situ. Situ mana cuy? Situ gede. Nah, di sini sama voucher hijau atau emas, teman-teman. Hijau. Karena voucher hijau kita masih lumayan. Ini lingkarannya kecil ya, teman-teman. Kecilnya seberapa ya? Gak dapat dapat ini besar ya termasuknya. Lingkaran yang di tengah itu, teman-teman. Masa jam-jaman gua pakai waktu itu ikan lele itu subuh, cuy. Pas gua kan masih kerja di sip gitu, teman-teman. Pas sip 3 ya kan. Pas istirahat gua iseng-iseng, dapat lele, cuy. Wah, gender teman-teman. Apa root? Kita nggak dapat ya. Ya udah kita abaikan aja karena ini udah 162. Next ke 14 cuy. 14 di mana? 14 di situ, di bawah cuy, di bawah. Di sini ya. Memakai voucher emas juga, hijau ya. Kita pakai hijau. Tadi udah pakai emas ya. Lingkarannya kecil cuy. Gak lucu sih. Ketika kita pakai voucher emas malah dapetnya aneh-aneh. Nah ini kecil ya, pakai voucher hijau.
setidaknya ada new gitu loh. Lele. Lele Dumbo baru. Lele Dumbo baru ya. Ada tulisannya baru, teman-teman. Ikan lele Dumbo baru. Jadi itu yang paling berat. Kan bener kan? Ikan lele Dumbo Black Bullhead. 39 kan bener. Oh, ternyata triknya hoki-hokian ya, teman-teman. Antara 50%-an lah. Ini suara gue ada gak ya? Gue takut gak ada, cuy. Aduh. Yaudah, gak apa, kita positif aja. Ternyata triknya ada, teman-teman. Bisa klik di... di mana ya? Di tips and trick. Pokoknya tulis aja Hayday ikan langka. Nanti ada... atau cara mendapatkan ikan langka Hayday. Nanti muncul video gue, cuy. Semoga ya. Oh, ini dapat, cuy. Dapat, cuy. Kita kan ngincer kan tadi 3938 ini kan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya Black Bullhead. Bahasa Indonesianya ikan lele Dumbo. Wow, terus yang paling gede lagi. Oke, next kita ke 40. Jadi 40 ini 39. 39 itu yaitu goldfish. Ikan emas ya. Wah, goldfish. Ikan emas. Wow. Jadi dia di 11 menggunakan voucher emas, cuy. Spotnya 11 ini ada spot nih video gua nih, kalau enggak teman enggak percaya teman-teman tuh. Jadi ini ada catatan gua juga. Jadi gua catat langsung gua bikin video, cuy. Oke, tenang, cuy. Apa tadi? Goldfish. 11 di item-item. Item-item sini. Ini waktunya 4 jam, cuy. Wow. Menggunakan voucher emas. Lingkarannya kecil ya. Oke, let's go. Santai dulu. Ini lingkaran kecil ya, tapi hoki-hokian, teman-teman. 50% lah. Bukan ya, root lagi ya, cuy. Root lagi, teman-teman. Ya udahlah, kita sudah pasrah. Kita next. Ternyata kita dapat satu ikan lele Dumbo. Ini skip dulu ya. Goldfish-nya kita lanjut ke yang terakhir, teman-teman. Purchase. Ikan purchase. Hijau atau biru di 12. 12 di mana, teman-teman? 12 di sini. Oke. Dia menggunakan voucher. Ini enggak ada kayunya ya? Kok tidak ada kayu? Oh, ada. Di 12 terus menggunakan voucher hijau atau biru, cuy. Kita pakai voucher biru dulu karena dari tadi enggak ada yang pakai biru, cuy. Dan lingkarannya seperti biasa yaitu kecil. Kita konsisten menggunakan biru dulu. Masih sedang ya. Jadi setiap ikan itu ada kriterianya, teman-teman. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Umpannya beda-beda, spotnya beda-beda gitu, teman-teman. Kalau teman-teman nyari gue pakai jari tengah, cuy. Jadi rada aneh ya. Kurang lincah, cuy, jari tengah gue. Sorry. Jari tengah gue kurang lincah. Gue biasa pakai jari telunjuk. Oke, fokus. Jangan lupa ngopi. Lingkaran sedang. Lingkarannya yang mana, bang? Kadang ada yang komen gitu, cuy. Ini lingkarannya yang ini nih. Yang tengah-tengah itu yang nggak gerak ya, bukan yang luar. Oh, yang luar kan yang gerak. Ini yang tengah itu, teman-teman. Kita fokus lagi, cuy. Setidaknya gue nyicil satu-satu lah. Mungkin gue besok akan gue nggak bikin video sih, yang penting dapet aja ya. Sambil iseng-iseng. Ternyata rada susah, teman-teman. Ingat-ingat ya, ini 50%. 50%. Jadi bukan 100% ya.
50 tergantung face. S ini kecil. Sabar. Sedang lagi ya. Nah, kalau lele itu di bawah sini teman-teman. Nanti pakai voucher merah, teman-teman sering angkat-angkat aja. Kalau lingkarannya kecil itu lele. Nanti spotnya ada sih. Ini lumayan seperti inilah. Nikmatin aja teman-teman. Mungkin gue akan ngomplitin beratnya ya, karena ada beberapa ikan yang beratnya belum didapat. Eits, fokus. Eits, tarik nafas. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kurang kecil sih. Tapi nggak apa-apa ya, kita fokus. Kok tambah susah teman-teman di sini ya? Jadi gue nangkepnya ini pakai feeling teman-teman. Setelah gue mau narik kapan, mau itu kapan ya. Ini udah punya, ngapain auh. Gue udah punya cuy, tapi 12 kilo ya. Ini gede-gede banget cuy, gila. Cus. Oke. Karena yang gue harapin cuma dapat satu teman-teman. Jadi cuma dapat satu ini. Jadi yang kurang masih berapa teman-teman? Kita cek ya. Mungkin kita akan ngompletin yang kayak gini, ikan rods ya kan, yang paling berat gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5 teman-teman. Ternyata gue catat dulu ya, ini sudah terpenuhi yang 39. Kok 39 ya? Oh, dikurang 1 black bull. Oke nih, oke ya. Kita centang dulu cuy. Aduh, bulpennya nggak mempan cuy. Kemarin
Thank you.